Oke, Pak. Nyanyi, Pak. Hongkong ini kok dibanding-banding ke saing-saing ke mati kalah. Tak orang-orang harap engkau mengerti. Di hati ini hanya ada kamu. Bagi kepala kereta api, bagi kepala kereta api lah. Terima kasih, Pak Mus. Dah nyanyi, Pak Mus kata dua lagu kepala kereta api. Assalamualaikum guys. Salam sejahtera. Apa khabar korang semua? Buat jagaan korang semua siap-siap belaka di samping keluarga yang tersayang dan tercinta guys. Okay guys, so korang ada lagi video yang korang semua tertunggu-tunggu guys. Yang dah lama korang minta Wajah beraksi. Sebab Wajah kira-kiranya dah hampir 2 tahun Wajah tak beraksi di arena kolam ni, kan? Tak lain tak bukan guys, The Puaka, kolam Puaka kan. Sebab okay, Wajah dah hasilkan video kat kolam Puaka ni daripada hashtag 01 sampai ke hashtag 187. Belum pernah Wajah masuk free lagi guys. Pada korang lah, jangan ingat Wajah masuk free, okay. So hari ni main kolam adalah hashtag 188. Kali ni korang patut ucap ribuan terima kasih dengan adanya video ni. So video ni disponsor oleh Tuan Harry guys. Tuan Harry. Jadi dia sponsor Wajah, sponsor Alfonso, sponsor Abang Popia. Jadi korang adalah video guys kan. Pasal dah lama korang tak tengok Wajah beraksi kat sini kan. Jadi alhamdulillah hari ni guys, Ikan bagi kerjasama yang cukup jitu dan padu sebelah pagi kan. Walaupun Wajah dah lama tak beraksi, Wajah beraksi dekat tempat kolong yang Wajah duduk tau. Kolong hantu lah. Kolong Puaka, Wajah dah tak duduk kat kolong Puaka. Ataupun kolong Tiga Segi Bermuda. Wajah bermula dekat kolong hantu. Tapi kolong hantu, Wajah kat situ dia tak apa-apa sambutan. Wajah lari ke kolong surau. Kolong surau dah banyak strike gila-gila. Wakmos je kat situ 8 kali ketuk. Bon berjaya dapat 2 ekor. Tapi Wakmu hari ni champion lah. Dia dapat naik sado 2. Sado hari ni kalau korang dapat naik seekor sado kolam 3A, dia bayar RM100 untuk seekor sado lah. Jadi Wakmu dapat naik 2 kan. Jambu jenak kaci. Wakmu hari memang champion lah kan. Dia kira haji kolam lah. Beberapa kali dia tawaf kolam kan. Jadi Wajah pergi juga berhentap dekat kolong surau. 3 kali kena paduk guys. Dia bunuh je Wajah main jenak. Belanak. Satu kali lagi sampai tersiat kulit. Kulit belanak tu kan. Aku cakap nanya lah, ikan dah tak kenal aku kan. Mansur pula inari strike bertali aku. 7 strike Mansur. Abang Popia pula dia lebih kurang 5 ke 4 lah tadi strike kan. Dia kan. Wajah ada strike seko kan. Jadilah kan. Kaci. Alhamdulillah lah dia nak kutip kan. Jadi korang dah tengok Wajah joget tadi dekat apa, dekat TikTok kan. Wajah cakap Wajah joget Datuk Panglima kalau ada slide. Ada alhamdulillah kan. Tapi Wajah lebih kepada nak sampaikan informasi, nak menghiburkan korang lah kan. Jadi Wajah lepak lebih kepada layan-layan TikTok lah kan. Jadi kalau korang tengok Wajah punya ni, sebenarnya kalau kau tengok dekat YouTube ni jarang ada video kan. Tapi sebenarnya hari-hari ada video. Kau boleh tengok dekat TikTok guys. Dekat TikTok lah. Pasal korang lah dulu kan jebak Wajah kat TikTok lah. Suka tengok live kan. Dan terima kasih pada korang yang suka bagi Wajah gift. Hari ni panda tak tahu dah tak terkira lah. Panda wow apa semua kan. Terima kasih. Terima kasih banyak lah guys kan. Rupanya kat TikTok ni dia lain macam sikit penangan dia. Jadi memang kau tengok dekat YouTube, korang Wajah hasilkan video. Sebenarnya kat TikTok hari-hari. Hari-hari live. Kadang-kadang dah pagi, petang, malam. Nyopin style dia orang suka tengok live lah guys. Jadi itulah kan. Jadi apa pun, Wajah pun nak ucap ribuan terima kasih banyak-banyak pada Tuan Harry yang sponsor hari ni lah. Yang sponsor masuk hari ni kan. Terima kasih banyak kan. Dan terima kasih lah guys pada korang lah. Cukup meriah kolam Puaka hari ni kan.
dapat jumpa Naim dan sebagainya, kawan-kawan yang lain kan. Wajah ingat korang dah tak kenal Wajah lagi. Alhamdulillah. Semua player sporting guys, sporting gila. Kan? Datuk pun muka nampak handsome, makin handsome. Gagak Kota, Cik Arun kan. Seronoklah kan. Korang boleh tengok dia main TikTok tadi. Dia rakam Wajah dia tadi dekat dengan TikTok kan. Sebab biasalah. Itu salah satu kolom favorite Wajah lah kan. Yang di mana Wajah akan ulas habis-habisan kan. Okay. Jadi tanpa membuang masa sebelum nak layan video ni. Video ni agak pendek sikit guys. Pendek sebab Wajah lebih pada rakam untuk TikTok. Tapi Wajah tak nak menghampakan korang. Pada korang yang belum follow Wajah kat TikTok, kau boleh follow Wajah ataupun Wajah JZ Code. Wajah ada dua account guys. Jadi macam biasa Wajah bacakanlah komen. Wajah ambil petikkan ni lah. Kolam satu ni. Ni kolam delik. Kolam delik berapa hari bulan hari tu? Ahad 2 hari bulan 10. Pasal dia sponsor, Wajah bacakan komen-komen daripada dia. Walaupun Wajah tahu ada banyak komen lagi yang Wajah belum baca. InsyaAllah ada nanti video Wajah akan baca guys. Okey, kita terus saja kepada komen yang pertama. Komen yang pertama datangnya daripada Mia Adeline Adelina Show. Salam kenal terbaiklah mancingkan, mantap kawan. Sama-sama. Azam Team, salam Wajah. Waalaikumsalam. Wajah buatlah konten lain. Sama je, apa kata? Campak Alfonso dalam kolam ke? Steady Wajah. Konten lain Wajah bukan tak cuba. Wajah ingat nak berlakon pendek-pendek kan. Tapi nak buat macam mana Wajah tak berpandai kan. Jadi Wajah memang pandai konten untuk memancing. InsyaAllah nanti Wajah cubalah. Muhammad Yusri. Assalamualaikum Wajah. Waalaikumsalam. Mansur. Semoga dilimpahkan rezeki, lindungi ilahi sentiasa dan majulah sukan pancing buat negara juga kami. Sekeluarga mendoakan. Moga sihat selalu. Amin. Anak desa JBG. Mantap guys. Azran Roy, mantap Wak. Tapi kalau boleh selit lah video Wak mancing macam dulu-dulu lah. Mancing dekat Sea Lion dengan kolam naga. Rindulah Wak. Ni ada. Ni ada. Tapi Wak je dapat 100 strike je bakar darah. Malaysia tanpa rasuah. Waalaikumsalam bang. Eddie Fish Hunter. Mantap Wajah dan Alfonso, semoga sukses selalu. Nozaidi Zaid. Terbaiklah Wajah. Saya doakan moga Wajah Alfonso diberikan rezeki seperti air yang mengalir. Moga Wajah sihat selalu di samping keluarga tercinta. Amin. Terima kasih atas doa tuan. Mata Kail, episod ni semua champion lah Wajah. Semua jadi hulu balang. N44438. Mancing sambil minum kopi santai-santai. Terbaik. Amin Ambia. Terima kasih Wak. Bertanyakan tentang hal yang terbuku di hati ini. Isnin lepas turun kolam 2. Sangat mengecewakan. Sangat kecewa Wak. Pasal korang kolam 2 Tuan Harry cuci balik guys. Rohizan Abdullah. Assalamualaikum Wajah, Alfonso dan Tuan Harry. Waalaikumsalam. Memang mantap tapi sayang tak dapat join. Apa-apa pun semoga Wajah, Alfonso dan Tuan Harry akan dilimpahkan rezeki yang luas dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Zakaria Awang, mantap kolam delik terbaik. Lagu lama, lagu legend. Assalamualaikum Wajah. Waalaikumsalam. Nak tanya ni, kolam kat Batu Kawan Pinang tu banyak tak ikannya? Ingat Sabtu ni saya nak ke sana. Saya kat Pinang ni. Boleh cuba tuan. Pasal Wajah jarang kan. Cuma Wajah pernah review je kan. Apeh Killer. Assalamualaikum Wajah. Waalaikumsalam. Mantap aksi yang mendebarkan. Semoga semua dalam keadaan sihat berjaya dalam dunia sukan memancing. Hashtag kumpau itu pasti. Hashtag bakodara. Hashtag you are the champion. Raul Azan, masuk bayar berapa? Okey, delik kolam satu dia masuk bayar RM100 untuk 3 jam guys. Tambahan masa 1 jam RM20. Kolam satu delik lah. Kalau kolam dua dia, RM100 5 jam. Tambahan masa RM15. Itu kolam dua dia lah. Pasal delik ada dua kolam. Azri Asri, assalamualaikum Wajah. Serta sahabat-sahabatku yang kaki pancing. Waalaikumsalam. Semoga Allah Ta'ala permudahkan urusan anda semua. Amin ya rabbal alamin. Ya mujib. Terima kasih tuan-tuan doa. Muhammad Haziq. Wah, kalau masuk kolam 30 berapa jam?
Alamak, apa ni? Wak, kalau masuk kolam 30 berapa jam? Macam mana Wak Jah nak jawab ni? Nanya ada tanda soal belakang kan? 30 berapa jam? Aduh. Muhammad Zulkifli Yahya, assalamualaikum Wak Jah dan Alfonso. Waalaikumsalam. Terbaik, mantap. Wak Jah, bila nak review kolam 3A? Lama tak review kolam 3A? Ngantuk ke? Apa pun terbaik dari Wak Jah dan Alfonso. Hari ni, ni video ni, video 3A lah. Video ni pun disponsor oleh Tuan Harry. Seterusnya, Syah Rizky Channel. Waalaikumsalam. Hadir support Wak Jah keluarga, tim JZ Code TV, Tuan Mansur, Wawan, sahabat-sahabat pemancing. Semoga Allah permudahkan segala urusan rezekinya. Sihat selalu. Saya sekeluarga mendoakan. Hashtag Hulu Balang. Hashtag Pendekar. Hashtag Menakutkan. Hashtag Mendebarkan. Genji Zan, assalamualaikum. Syukur selalu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Fish on Strike. Gasap. Mantap selalu, terbaik. Moga kita semua sentiasa di dalam rahmat Allah dan dikurniakan rezeki melimpah. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Jerry Fishing On, terbaik, memang mantap. Oversea Mancing, mantap. Daerah mana ni, Mas? Ini daerah Port Klang. Nama kolamnya, Mas, Kolam Delik. Terima kasih sahabat-sahabat daripada Indonesia yang support tengok JZ Code TV. Terima kasih banyak, okey. Muhammad Syuhaiza, assalamualaikum Wak Jah. Waalaikumsalam. Terbaik Wak, ikan pun bagi kerjasama. Wak buat pertandingan memancing untuk mentara guru Wak. Hashtag bakar darah. Pertandingan memancing untuk mentara guru eh. Oh, itu menakutkan. Naza. Alhamdulillah, seronok tengok macam ni. Banyak strike, jenaha saya padu. Memang sedap layan. Semoga Wak Jah dimurahkan rezeki selalu. Amin. Terima kasih guys. Hazrin Ahmad, terbaik Wak Jah and Alfonso. Semoga sihat selalu dan dimurahkan rezeki. Dan tak lupa juga pada Toki Kolam Delik. Semoga Allah menggandakan rezekinya dan keluarga. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Jamil Muhammad, memang terbaik. Aki Mamin, alhamdulillah, semoga Wak dimurahkan rezeki dan dilindungi Allah SWT selalu. Amin. Owner baju merah cap biru, second strike tiger. Alhamdulillah. Hanif, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wak Jah plan jap suruh Tuan Harry buka cawangan area Penang pula. Dia gelak. Nanti Tuan Harry baca mesti dia tersenyum. Di sini pun dia tak terjaga kan. Bukan mudah kan untuk jaga kolam air masin ni kan. Kita tengok kolam 2 dia tak sampai sebulan dah kena cuci balik. Ada masalah. Jadi kau boleh tengok dekat video wajah-wajah ada sesi temu ramah dia lah. Pasal apa dia cuci balik kan. Richie Dijaru, alhamdulillah, semua dipermudahkan segala urusan dan ikan pun beri kerjasama. Saya nak tegur Wak Jah tapi Wak Jah tengah duduk sambil layan live TikTok, tak jadi ganggu. Saya masuk petang jam 2. Alhamdulillah, siakap bagi kerjasama. Baling tengah-tengah siakap asyik sambar. Janganlah segan Ricik tegur. Ricik ni Wak Jah selalu, dia selalu akan masuk live TikTok Wak Jah. Dia selalu bagi Wak Jah gift. Terima kasih banyak. Semoga Allah permudahkan segala urusan Tuan Ricik ni guys. Terima kasih lah kan. Sebab Wak Jah, Wak Jah akan buat live TikTok biasa paling tidak pun satu hari sekali. Dalam pukul 10 malam Wak Jah akan bagi satu topik, kita berbincang dan akan ada jemput ahli-ahli panel yang tengok live tu. Contoh macam yang dah lepas-lepas Wak Jah bincangkan pasal topik matekai. Lepas tu bincangkan lagi apa, teori konspirasi, pelbagai lah kan. Jadi kau nak join, kau boleh lah masuk dalam TikTok tu kan. Tapi buat masa sekarang ni Wak Jah punya apa, Maxis Fiber dia ada problem modem dia. Dah berapa hari Wak Jah tak dapat buat live belah malam kan. Dah 3 hari Wak Jah buat report tadi 12 hari bulan. Dia kata modem dia ada 20 hari bulan. Aduh, naya lah. Company besar tu kan, 20 hari bulan. Nah, jadi semalam patut dia cadang, dia nak hantar temporary me wireless kan. Tapi tak sampai sekarang, belum calling. Naya guys, macam mana nak buat live?
Okay guys, itu saja komen-komen secara rambang yang Wakjah bacakan. Okay, Wakjah doakan semoga korang sentiasa dalam rahmat Allah Ta'ala. Semoga korang diberikan kesihatan berkekalan. Semoga korang diberikan rezeki yang melimpah ruah seperti air buih-buih di lautan. Semoga korang kaya raya guys. Itu je, apa lagi nak doakan korang kan. Semoga korang pergi mana-mana kolam korang gasak guys. Tadi lupa, kat kolam tadi ada apa? Jambang angler. Dia pun YouTuber ke kan. Okey lah, dia memang sporting lah. Kan, kalau dia buat live lah, dia ada ambil rakam Wakjah ni semua kan. Jambang angler. Okey, itu je informasi apa lagi nak bagi tahu. Tanpa membuang masa. Kan, Wakjah menyusun 10 jari. Memohon ampun andai kata kau tengok video ni Wakjah ada tersalah kata, tersalah cakap, kasar bahasa, Wakjah minta maaf banyak-banyak, okey? Jangan buang masa. Layar. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Apa khabar guys? Buat jarak kau semua sihat-sihat belaka di samping keluarga tersayang dan tercinta. So hari ini adalah hari Sabtu bersamaan dengan 15 hari bulan 10 tahun 2022 guys. Okey. Macam biasa, buat je bersama ni pendeka Alfonso di Caprioca. Okey, buat je baru saja melepasi kolam satu. Sekarang ni buat je tunjuk korang kat mana buat je nak pergi. Ni kolam bakal dibuka guys, kolam tiga. Tapi ni kolam dua, itu signboard dia. Sekarang ni dah tentu korang lama nak tengok je beraksi di kolam puaka kan. Okay, sekarang Wakjah bawa korang. Tapi hari ni nampak tu kolam ABC dah ada penghuni dia. Kolam 3 bakal dibuka kat situ, kolam puaka kat ujung sana lah. So hari ni disponsor oleh siapa tu? Kita mancing ni video korang. Ni dia. Okay, Kampung Delik Fishing Park. Okay, ni Topi. Topi disponsor oleh Delik jugalah. Okay, jadi ini kita dah sampai kat kolam puaka. Alamak, Wak Mus, my friend, long time no see. Wak Mus, jadi kita parking dulu guys. Dah lama tak turun sini kan. Ingat lagi ke parking ni, Wak? Parking macam biasa lah, Pak Akor dah lah. Ingat. Wak Mus! Ya. Wak Mus kan, Wak Mus? lawak, how are you? Lama, nak datang jumpa Wak Mus, hari ni saya datang sini. Siap Wak Mus eh? Alhamdulillah, sihat. Baik lah. Hebatlah sekarang. Perut pun dah nak. Apa nak buat? Wak Mus guys, Wak Mus. Korang lama tak tengok Wak Mus kan? Kolam tiga. Kolam tiga guys. Okey, kat sini kalau kau nak makan guys, sini ada macam biasa. Waalaikumsalam tuan, sihat tuan eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terbaik. Tuan. Lama ni. Ini permintaan, ramai permintaan. Pam. Pam mati ya. Puan mati, letak dalam. Ya saya tuan. Tuan dah bayar belum? Okey. Masuk. Mana nak duduk sebelah panas. Ya tuan. Kat pulau. Kolam puaka tak apa-apa ramai orang ah. Wah. Ya saya tuan. Siap, alhamdulillah. Wah, kira duit. 100, 200, 300. Sarip betul. Bang, 3 bang. Hmm.
Tiga player. Ah tu Sarip Dol, nampak? Sarip Dol. Lama tak jumpa dia. Sarip Dol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa saya, bang? Alright. Okay guys, ambil kupon. Tak ada kupon. Wakmus sikit perut lah Wakmus. Bakar darah ambil Wakmus. Jom, jom sana. Kita pergi Dubuk. Ah, pergi segi Bermuda boleh. Hello, brother. Kayu ke kayu? Dia ada jual macam-macam. Ada belanak, ada udang, ada. Macam-macam ada. Jom kita masuk. Wajah bawa kau orang pergi kolong hantu. Kolong hantu. Bang, siap bang? Oh, nampak. Abang ni dah duduk, kalau korang tak pernah tahu, ah, ni ah, kolong puaka. Nampak tak? Ah, hujung tu tengah. Ciput tu lah kolong puaka kan. Ah, wajar bawa korang sekarang, layan. Ya, salam tuan. Alhamdulillah. Siap bang eh? Alhamdulillah. Lama saya ni. Itulah. Wah, ah, ni kolong tiga segi Bermuda guys. Ah, tiga segi Bermuda, sana puaka, tiga segi Bermuda, wajar nak duduk kolong hantu. Mana? Kolong hantu. Ah. Ah, ini Wakmus, Wakmus nampak? Wakmus, dia sebagai stewardess. Stewardess. Lampang koyak eh. Okey, kita pergi duduk guys. Ah, ni orang tak ramai. Cari kampu Wakmus eh. Ah betul betul betul. Dah lama lah tak masuk sini. Tak tahu ikan ni kenal lagi tak kenal. Ah. Ini tiga segi Bermuda guys, tiga segi Bermuda. Hey. Siap bang eh? Ah. Kolong hantu. Kolong hantu tempat wajas. Kolong hantu. Hey. Ah. Assalamualaikum. Nama dia orang dah tukar lah. Dia orang dah tukar kolong hantu jadi kolong pit lah. Bakar darah. Tak apa. Kau relax, kau relax. 2 minit lagi guys. Sarip! Kita tunggu guys, tunggu Sarip. Tunggu Sarip bunyikan whistle. Kita ah tu guys, bismillahirrahmanirrahim. Jatuh tepatlah, cantiklah. Jatuh tepatlah. Kolong hantu guys, wajar bagi. Harap-harap ada sambutan lah. Dah lama tak datang guys. Tu dia, tunggu. Kita tunggu sekejap. Ada, mana strike? Oh, belakang strike guys, belakang. Belakang ada strike. Itu dia. Wakmus, tarik! Alamak, teragak-agak lah Wakmus. Wakmus teragak-agak lah. Sebelah sana guys, sebelah sana. Oh, sana ada strike. Kita tunggu mana padukan dia. Tiada padukan. Biasa wajah beraksi kat sini guys. Pakai ni, pelampung warna kuning. Abang tu ada strike bak, sebelah kiri. Strike abang tu. Ada strike, kau boleh tengok strike pagi ni guys. Mana tak ada ketuk kan kolong hantu ni. Belum ketukkan lagi lah. Ah, ketuk, ada ketuk. Ada ketuk, cantik. Alamak, dia main-main lah. Dia jijat jilat lah. Dia main jilat je, bakar darah betul lah.
Oh, itu dia kocakkan. Aksi yang mendebarkan, guys. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Oh, strike lagi abang tu. Oh, kan nampak? Hujung sana ada dua orang, tiga orang strike. Menakutkan lah sebelah sana. Menakutkan. Mana? Dah naik belum? Hah? Alamak, kekecewaan. Kekecewaan. Itu nama dia, kekecewaan. Please try again. Abang ni, guys. Alhamdulillah. Berjaya dia ni. Mana ni ikan paduk lah. Alamak, dia curi ke? Dia curi lah. Bakar darah betul lah. Kaci lah ni. Oh, dah jatuh cantik. Kolongan tu. Tengok dia berantu lah. Panas kan kat sini? Come on, baby. Bagilah muka sikit. Oi, hujung sana strike lah sebelah wak mus lah. Mana ni? Come on, baby. Belanak madu tiga buat jabakan ni, guys. Belanak madu tiga. Takkan dia tak sambut. Mana ni? Come on lah. Come on lah. Bagilah muka sikit. Aduh. Nanya Pak Jabit. Tak kena balik hujung sana ke? Wakmus! Oh, Wakmus strike lah. Wakmus strike lah. Dasar lah Wakmus. Kolong surau, guys. Kolong surau. Wakmus ada kat kolong surau. Kolong puaka. Kolong puaka belum ada hasil lagi, nampak kat depan. Dah cantik. Dah rapat kan kondong. Belum ada hasil lah. Come on lah. Mana ni? Nanya Pak Jabit. Ada kuda-kuda pasang? Ha, itu dia. Satu rembatan yang cukup kencang, guys. Dalam pertarungan. Ya, saya tuan. Aksi yang mendebarkan. Sama-sama kita tunggu, guys. Binatang apakah ini? Masih dalam pertarungan. Ikan memberi sedikit tentang yang merecek ke arah kiri dan kanan. Itu dia. Player itu bertahan dan mengepam, guys. Kocakkan dan kelihatan. Akhirnya. Dekaci berjaya dinaratkan. Alhamdulillah. Oh, kat depan tengok kuda-kuda dah pasang, guys. Kuda-kuda abang tu nampak ujung sana. Dia merembat kencang. Dia merembat kencang, guys. Adakah dia berjaya? Belum. Belum lagi. Dalam pertarungan, guys. Aksi yang mendebarkan kat sepan sana. Nampak tak? Oh, itu dia. Menakutkan. Oh, nampak tak? Oh, ikan tu menggelecek ke arah kanan. Kocakkan dah kelihatan. Tiada tangguk main, guys. Buat jalan lah balik kat sini. Nanti buat jalan tawah tempat lain lah. Haa, tu nampak. Oh, alhamdulillah. Jenahak ditewaskan, guys. Jenahak berjaya ditewaskan.
Ada lagi strike sana. Wak Mu dah 2 strike guys. Mana ni? Makanlah sayang. Come to Papa baby. Belum lagi guys. Belum lagi. Tadi ada ketukan. Tapi dia main-main lah. Kat belakang kena pesta mak. Belakang. Belakang pesta lah belakang. Belakang pesta bertali arus kan. Menakutkan sebelah belakang kan. Dekat kinci air pun dah naik. Nampak? Kat ujung sana masih dalam pertarungan. Kocakkan. Berjaya. Berjaya guys. Belakang. Golongan tu tak menjadi. Kat depan sana ada. Berada tu. Nampak? Dekat kolong puaka. Dekat kolong puaka guys. Nampak? Naik. Udum. Kita tawaf lah. Kita tawaf. Korang boleh saksikan guys. Wak Mu strike yang ketiga. Itu dia tangguh main menyelamat keadaan. Alhamdulillah. Akhirnya. Kejayaan. Ini dia guys. Otai masih berbisa. Wak Mu. Nampak? 4 kali dengan jenahaknya. Boleh Wak Mu saya celah ni. Celah beda. Kau dah tengok Wak Mu strike dekat banyak guys. Bertari aduh Wak Mu. Ni kuda-kuda dah pasang? Kuda-kuda dah pasang apa ni? Nak rembat kuda-kuda dah pasang? Kuda-kuda dah pasang. Dalam pertarungan guys. Aksi yang mendebarkan. Dia terus tarik je. Terus tarik saja jenahak nampak? Menakutkan. Adakah dia berjaya mendadakkan? Bukan kaleng-kaleng abang ni guys. Ini dia. Ini dah dia. Kolong surau guys. Kolong surau. Nampak? Itu dia. Jenahak dah kelihatan. Adakah dia berjaya? Tiada tangguh man. Kat sana pun bertubi-tubi lah. Akhirnya. Alhamdulillah. Panjang. Panjang pula strike. Menakutkan panjang. Panjang ada strike guys. Strike daripada panjang kau boleh nampak guys. Aksi yang menakutkan daripada panjang. Dalam tarungan. Ikan masih lagi memberi sedikit tantangan. Panjang tu mengepam dan mengepam. Kocakkan dah kelihatan. Jinahak guys. Jinahak. Jinahak. Alhamdulillah. Akhirnya. Kejayaan. Wak Mu mencari strike yang kelima. Empat lucut lah. Nak cari strike yang kelima. Mana? Kolong depan surau sekarang guys. Wajah dah pindah kolong depan surau. Mengharapkan sesuatu keajaiban di sini. Kat sebelah sana bertari alu bertubi-tubi guys. Sebelah sana. Kena sekali lagi ya. Kena curi ke Wak Mu? Pandai dia mencuri . Bakar darah dia. Getuk sikit je. Kau makanlah aku punya kalau berani. Nanya Pak Jabit. Dia tak suka ke belanak madu? Belanak madu 3 ni. Bagus Pak Mas. Makanlah. Dah tahu bagus kan belanak madu 3. Alamak. Menakutkan. Makan tengah Pak Mus . Wih panas lah kat sini Pak Mus. Panas . Jadi sekejap lagi kita pusing. Pusing-pusing. Come on baby. Dah loncat dengan lampam tu. Dah kena lah? Lampam tu dah lari. Lampam dah lari Ada kejar tu. Ada binatang lah tu Wak Mu. Lampam dah lari. Binatang apa kali ni? Ada. Rembat. Kuda-kuda pasang. Pasang kuda-kuda Wak Mu. Ya. Sabar-sabar guys. Korang dah lama tak tengok Wak Mu. Inilah Wak Mu. Nampak? Inilah masanya guys. Nampak? Kau tengok Wak Mu. Nampak? Ingat biasa-biasa. Jangan sampai Wak Mu menyanyi. Orang tahu langit tu tinggi ke rendah. Itu kalau
Dia minta Wakmu nyanyi lagu Zapin lah, Wakmu. Lagu Zapin. Ha, dia minta lagu Zapin, lagu joget. Sudah sangkut, kolong sudah makan eh. Saya pakai belanak madu 3 ni, Wakmu. Dia pakai lampam. Aduh, lampam madu eh. Kau paduk lah apa lagi. Nanya bersidai kat sini lah, panas ni. Matahari memancar kemari. Lesen, Wakmu, lesen. Sabar, sabar, sabar. Oh, belakang strike lagi guys, nampak hujung mana. Oh, bertali aku bertubi-tubi belakang. Belakang dia berlongguk kat sana. Hey, Wakmu, makan pula, Wakmu. Ah, itu dia. Kuda-kuda. Satu rembatan yang cukup kencang daripada Wakmu guys. Korang dapat saksikan. Itu dia, Wakmu beraksi. Baru dia nak betulkan ikan dia kan. Nampak ada satu rembatan yang cukup kencang daripada sang ikan. Bakar darah. Adakah dia berjaya, Wakmu ni? Sama-sama kita tunggu dan saksikan guys. Otai masih berbisa. Bukan kaleng-kaleng, nampak? Wakmu pakai ikan pelikat, itu pasal lah dapat banyak ikan. jenahak lagi guys, jenahak lagi. Akhirnya, nampak? Dengan pengalaman yang ada. Wakmu nampak? Tak terhitung. Tak terhitung lah Wakmu punya ikan. Nampak? Pakai ikan pelikat kan lain kali kalau nak dapat ikan banyak. Betul tak Wakmu? Aduh. Sabarlah, sabarlah. Strike lagi nampak? Nampak? Sebelah kiri kanan kan? Kiri kanan strike kan? Mana tu? Mana? Kiri kanan strike. Menakutkan ada orang ni. Yang mana? Yang mana nak fokus? Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri dan kanan dalam pertarungan. Aksi yang mendebarkan. Adakah dia berjaya? Belum. Sebab sini, abang ni alhamdulillah. Dia berjaya mendaratkan guys. Sebelah sana masih dalam pertarungan. Dalam pertarungan lagi. Menakutkan lah guys. Menakutkan. Nampak? Tak perlu pakai tangguk main guys. Diorang ni semua dah expert lah. Nampak? Kocakkan. Akhirnya dia jet je guys. Nampak? Alhamdulillah. Wakmu pun boleh tahan hebatnya guys. Ha? Pasal kau tak pakai kain pelikat? Cuba kau pakai kain pelikat macam Wakmu. Dah tentulah dia makan. Ikan ni milih. Dia nak pakai kain, pakai kain pelikat. Belanak ni tak sedap ke? Aduh, nanya lah. Mana lagi, mana? Belakang sana, bertali arus lah. Bertubi-tubi. Menakutkan lah. Ketuklah sayang, ada ketuk, ada ketuk. Ketuk. Alamak, siulah lucut pula aku punya. Aduh. Dah lama bagi. Ah, ha, ketuk, kau memang kena ketuk. Aduh, aku lucut masuk. Dikecewakan Alfonso. Siul betul dah lama aku bagi, tak masuk ke? Alamak, koyak belanak aku guys. Belanak aku koyak guys, nampak? Nampak? Wak Jamil pelanak. Koyak awal. Panjang-panjang. Wakmus pun kena game. Tak apa. Kita pakai lagi dah. Boleh lagi tu. Kita casting kan. Panjang. Nampak? Tak terhitung lah. Dengan taktikal umpannya udang kopik guys. Kan Wak Jamil pelanak dah meninggal. Perut dah terbelah ni. Kena game. Dah bagi sampai ke buntut pun tak boleh kena. Wakmus pun kecewa skala 8 lah. Nampak puluh kat dahi. Alfonso pun kena game. Ada belum? Alamak, Asarib Dol guys. Kalau korang tak pernah tengok, inilah Asarib Dol. Aduh, kena game Arif. Kena game. Tanya Pak Jabit. Berani betul lah dia. Dia tak bagi muka lah.
Dah bagi sampai ke buntut, Pak Mus. Tak lekat. Menakutkan lah. Ah, panjang lagi. Alamak, nanya lah. Hah? Ketuk, ketuk lagi. Ketuk. Oi, akhirnya. Kekecewaan. Sarip lah. Punca, punca sarip lah. Hah? Dia memanglah aku punya pun dia terbelah dua perut. Sampai hati dia bunuh. Nanya. Sampai hati dia bunuh. Nanya. Dah meninggal dah tak nak ah. Bakar darah dia nak yang hidup je. Kau makan sampai ke buntut kan okey. Siul dia. Kena tukar, kena tukar kat kan nampak ah. Buat dia ambil belanak nampak tu. Habis dia kitanya. Ada nyawa-nyawa belanak lagi ah. Boleh kot. Cuba lagi lah. Malas lah nak ambil. 7 kali kena kencing eh. Ui, strike lagi lah abang tu. Pandai dia mancing lah. Bakar darah lah. Pandai dia mancing lah. Tengok. Oh. Abang topi askar pun strike lah dalam pertarungan. Aksi yang mendebarkan. Oh, nampak guys? Bukan biasa-biasa guys. Bukan biasa-biasa. Menakutkan. Itu dia kocakkan. Akhirnya. Oh, nampak tak? Nampak tak? Bertariaro bertubi-tubi. Tahniah, tahniah, tahniah. Bertariaro bertubi-tubi. Menakutkan. Oh, menakutkan. Cip. Naik lah. Kuat dia game lah. Beranilah lama sebelah sana pun strike lagi lah. Siol lah. Tak adalah dia. Tak apa hal dia. Nanya lah aku punya belanak dia kopikkan kulit lah. Janganlah kopik kulit belanak ni. Nanya lah. Nanya Pak Jabik. Tok baru, tok baru, tok baru ni. Haa ni kita tok baru, tok baru. Kita tak baru kan. Tegak macam ni, wak. Sampai condong macam ni pun tak lekat. Naya. Naya. Dia bawa. Ha? Dia bawa. Dia ketuk. Mana dia ketuk? Angkat bagi sampai ke buntut. Keluar 2 kali. Bagi 2 kali. Bagi 2 kali. Mana, 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 mana? 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 Ha? Bagi, 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 bagi. Bagi, bagi. Bagi, bagi. Ah, awas sebelah. Ke kuda-kuda. Ah, ini. Satu rembatan yang juga kencang daripada player yang memakai baju. Oh, Alfonso pula guys. Menakutkan. Dalam pertarungan. Ah, ada strike. Kaci, kaci. Boleh, boleh ke tu? Akhirnya, alhamdulillah. Belakang pun strike guys. Belakang, belakang. Nampak belakang sana. Oh, kat depan bertali arus guys. Borong-borong naik kat depan. Desado, desado. Depan. Alamak, abang tu kekecewaan lah belakang. Hujung sana lagi strike, strike lagi ya, strike. Hujung sana. Hujung sana ada strike. Saya daripada depan kau boleh tengok guys. Ada dia. Azizul. Oh, ada strike guys. Nampak abang ni. Oh, aksi yang mendebarkan. Aku lari dulu. Aku lari dulu. Ada strike guys. Itu dia. Masih lagi menggelecek ke arah kiri dan kanan. Adakah dia berjaya mendaratkan dalam pertarungan? Aksi yang menggerunkan guys. Aksi yang menggerunkan. Kocakkan belum kelihatan lagi. Player tu bertahan. Player terus bertahan. Tengok dengan pengalaman yang ada. Jenaha dah kelihatan. Sabar bang. Dia tangguh man is coming. Dia tangguh man. Menyamakan keadaan. Come on baby. Adakah dia berjaya? Akhirnya. Alhamdulillah. Kejayaan. Oh, ada lagi satu strike guys daripada sebelah sana. Otai.
Oh, triple strike. Otai terus beraksi. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sama-sama kita tunggu. Alamak, kat sana umpayan telah berlaku di skala 8. Otai tengah beraksi. Itu dia. Mana? Alamak. Akhirnya. Umpai, guys. Umpai. Menakutkan. Bersabarlah, wahai jiwa. Umpai tiga sekali, ya? Tiga sekali umpai. Dia makan. Dia makan, Pak Javid. Dia makan pula. Alhamdulillah lah. Kalau rezeki tak salah alamat lah. Kaci, kaci. The kaci, the kaci. The kaci. Woi. The kaci. Ah! Hey! Datuk Panglima pergi memancing ke kolam puaka senja pulangnya. Ah. Datuk Panglima pergi memancing ke kolam puaka senja pulangnya. Ah. Guys. Alhamdulillah. Eh, tengoklah perambut siapa masuk. Kau tengok dia makan aku punya nampak? Mata kain nampak? Lagi punya mata kain dia. Ah, dia boleh makan dua nampak? Dia dah makan, dia makan lagi. Itu namanya rezeki tak salah alamat, Pak Jabit. Nampak? Orang main perambut kau tengok. Dia pakai 30 LB kau tengok wajah main perambut. Kau tengok perambut nampak? 60. Korang main kolong kau janganlah pakai 30. Nampak? Ya ke? Alhamdulillah. Tengok, bye pun ada, Mak. Daripada Pakistan datang. Ingat biasa-biasa. Panggil siapa? Ali Manja. Ya. Makanlah, sayang. Makanlah, sayang. Aduh, sabarlah, sabarlah. Pemandangan, guys, pemandangan sekitar kolam puaka. Nampak ikan kat bawah tu. Alamak, dia ketuk ke? Alamak, Alfonso main dia ketuk lah. Oh, itu dia, guys. Aksi mendebarkan daripada Alfonso Alfonsi dalam pertarungan. Aksi alamak, akhirnya kekecewaan. Please try again. Naya. Kena kita ya dia. Okay guys, hari ni Wak Jamil set up. Ni road expert grapipe. Expert grapipe. Ini 510 LB. 510 LB. Sorry, bukan 510, 410. 410 LB kan. 6 kaki. 6 kaki. So real. Okay, real expert grapipe juga Aristo. 7 kilo drag dia. 7 kilo drag dia. So tali Yamato 20 LB. Leader depan wajah pakai ni cap sampan man 60 LB. Tengok kat sana ada strike, guys. Nampak? Lain pakai baju warna kuning. Tu dia. Aksi mendebarkan. Tangguk man. Cuba menyelamatkan keadaan. Itu dia, jenahak dah kelihatan. Akhirnya tangguk man berjaya menyelamatkan keadaan. Alhamdulillah. Kejayaan. Ketukan eh. Aku dah bagi kau sampai ke buntut. Kau bagi makan sampai ke buntut. Alamak. Aduh, kau ketuk betul-betul lah. Janganlah jilat je bakor darah. Bakor darah lah dia, guys. Jilat-jilat. Alamak, kekecewaan.
Belanak tu kau jilat tertelan lah kan. Aduh, sakitnya jiwa jang. Sakitnya jiwa. Asal pek ni macam ni. Alah. Kat kolong tu cantik tu. Nak buat macam ni guys. Dia jilat je. Ada lagi hawau, ada lagi selonya nak tunggu dia makan, selonya. Ha? Kejap. Ha? Kejap. Ah, tak ada. Tak ada nampaknya bakor darah. Ikan ni suka main perasaan orang ah. Kau telan sekali apa salah? Betul kan, Yang? Bakor darah betul lah. Nanyalah. Tadi dah kau kopik yang kulit belanak aku. Dia memang suka. Dia kopik. Mana kau tengok haram jadang, kau tengok dia ramai. Alah Kasim, nanya Kasim. Mencuri. Nampak hasil Siti. Siti guys, dah lama kau tak tengok kan. Ha ni. Kolam puaka main menangan. Nampak hasil tangkapan. Naik. Naik. Yang ada Sarip Dol. Itu dia Naim angkat tangan sikit. Lambai. Ah, Naim guys. Naim digasak. Oh. Naim digasak mak kau tengok. Oh. Menakutkan dia orang guys. Dapat duit. Seko dia bayar RM10. Pulang puaka. Tengok tu apa? Dia menjinjit. Jinjit. Menakutkan guys. Ha? Ini dia orang buang jala ke? Jom buang jala. Jom buang jala. Kau yang side kerapu. Ada side kerapu. Dapat 100. Dapat. Kolam mana ni bang? Ha ni kolam puaka. Kolam puaka Pok Kelang. Alamak, kerabu tu kencing ah. Kencing apa? Motor lagi keluar. Mantap abang eh. Macam pergi menjala tu bang eh. Duit pantas betul. Potong. Terima kasih Yayang Askim. Oh, dapat 100 guys. Oh, menakutkan. Sabar. Kerapu dapat 100 guys. Hari-hari. Alfonso ngawak jas. Ah, dia orang. Kasih naik. Ini jaring ke apa ni? Ui. Oh. Oh, menakutkan. Menakutkan ah. Buat ini wajah popia Mansur. Menakutkan. Kasih kira. Ah, duit kecil habis. Gasak. Menakutkan. Okey guys, dah berakhir. Kita dekat kolam puaka guys.
dah berakhir kat Kuala Lumpur ke, menyaksikan pagi ni ikan bagi kerjasama yang cukup mantap guys. Walaupun Wajah dah lama tak tu sini, tapi ada ketukan, 3 kali ketukan guys. Ikan tu game Wajah, tapi akhir-akhirnya Wajah berjaya juga mendaratkan kaci, kacimon. Mansur 7 ekor. Hamka dia dapat 5 ekor guys. Alhamdulillah. So itu saja guys, daripada kolam puaka Sea Lion 3A. Jadi maka dah berakhir, Wajah pun nak gerak guys. So korang, hari ni main video guys. Hari ni main video disponsor oleh Tuan Harry. Maknanya Tuan Harry sponsor Wajah, Mansur dengan Abang Popian lah, Hamka masuk kat kolam puaka ni. Terima kasih banyak-banyak lah kita ucap pada Tuan Harry. Terima kasih banyak-banyak. Okay guys, Wajah nak gerak. Ingat, masuk kolam bangau tu confirm dapat seko tu nasib. Kalau menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional dari segi akhlak dia, okay? So ingat dua patah perkataan cukup keramat, ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Akhirnya you are the champion. Lama cerang bukan saja tapi ada visi. Kawan bahkan ku kenal erosi. Dalam tidur mimpi rekku berdesi. Mari mancing kaki pancing, jangan kaki kecil. Siakam satu, tunggu ku naik ke rampu. Masuk kolamku, koyak bangau tu selalu. Jangan main dalam kolam, habis kembung dah ku potong. Tak makan juga melomong, melomong. Pantang racun, pasti jadi sama-sama sampai sawan. Tanah kembung sarin, udanglah ku beli. Harga mahal nak mati, demi satu mobil mahal ku tolak tepi. Harga bagai nak mati, kalau anda tak suka boleh jauh angkat kaki. Satu bertiga buat untuk akhir kata, bakal lemang tu biasa untuk kita semua. Bangau ku bawa berdarah dekat kolam puaka. Mohon maaf dan silap untuk anda semua. Champion. Pantang racun.
satu impian. Ini kolam bangsawan, bukan untuk ratawan. Kalau ikan tak makan, sama-sama sampai sawan. Tanah tumbuh sarin, udang aku beli, harga mahal nak mati. Demi satu mobil, mahal ku tolak tepi. Harga bagai nak mati, kalau anda tak suka, boleh jauh angkat kaki. Satu bertiga, buat untuk akhir kata. Bakal lemang tu biasa, untuk kita semua. Bangang kumpul berdarah, dekat kongan puaka. Mohon maaf dan silam, untuk anda semua. You are a champion.